Neraka ni tuan-tuan tempat dahsyat. Jangan fikir nak masuk neraka walaupun sekejap. Kita takkan mampu untuk duduk dalam neraka walau satu saat. Alaihim narun mu'sadah. Allah tutup neraka tu, tutup neraka tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, supaya panah api neraka tu tak boleh nak keluar. Salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang dimasukkan dan dilemparkan dalam neraka ni, waktu dilemparkan dalam neraka tu dah lekang daging-dagingnya, panas ini membakar kulit-kulit dia sampai ke daging-daging dia, dan dia menangis dengan tangisan yang keluar daripada tenggorokan. Nangis. Dia menangis sampai ke tahap hilang tangisannya, terlalu lama menangis ni sampai dia tak mampu lagi menangis. Tuan-tuan, kedahsyatan neraka ni lebih dahsyat daripada padang mahsyar. Waktu duduk padang mahsyar tu, dalam riwayat cerita dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, kita dah menangis dah waktu duduk di padang mahsyar tu. Berdiri duduk di padang mahsyar tu dah 60-70 tahun. Dalam riwayat sebut, kamu akan menangis sehingga habis air mata kamu, digantikan dengan air mata darah. Tak pernah kita tengok orang menangis sampai keluar air mata darah. Tak pernah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dekat lagu-lagu adalah berangan banyak dengan lagu tu kan, menangis sampai keluar air mata darah. Tapi tak pernah tengok. Tapi nanti di padang mahsyar, Nabi cerita orang akan menangis sampai habis air mata dia, ganti dengan air mata darah. Itu tempat belum dahsyat seperti mana-mana neraka. Neraka jauh lebih dahsyat. Neraka ni tuan-tuan, panasnya api neraka ni, kata Nabi SAW, api yang ada pada dunia ni yang kamu duk guna ni, kata Nabi, 1/70 daripada api neraka. 1/70 dengan maksud api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api yang ada kat dunia ni yang kita tak mampu tahan lah. Try tengok, balik buka stove masak tu, tak jari tengok, seminit cukup lah. Tuan-tuan, tak mampu melepuh-lepuh dah jari ni. Ha, kena api. Salli Allah Sayyid Muhammad. Bukan kena api tu, kena minyak yang dibakar oleh api tu pun dah melecuk dah kita ni. Kena besi yang besi periuk tu kena pun melepuh dah. Bayangkan kalau kita direct kena api tu dan tak ada mati dah waktu duduk dalam neraka. Allah cerita dibakar tubuh dia sampai hati, lalu digantikan balik dengan kulit-kulit yang baru. Kulit tu jadi baru lagi. Bukan Allah tak sebut kulit baru, Allah sebut kulit yang lain. Pasal apa? Wallahu a'lam. Kulit baru mungkin kalau kita luka ke, kita apa, kena terbakar ke, ganti kulit yang baru, mungkin kulit yang baru tu sensitif dia tak sama macam kulit asal dah. Kulit yang lain Allah gantikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kena kulit, supaya dia sentiasa berterusan merasa pedihnya bakaran api neraka. Duduk dalam neraka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dipacakkan dia di palang-palang besi. Ahli neraka dipasakkan dia tu di palang-palang besi. Orang yang kena duduk dalam neraka ni, kalau dia diangkat dan diletakkan di api yang paling panas dalam dunia, dia boleh istirahat. Sebab sejuknya api yang ada dekat dunia ni nak banding dengan api neraka.